lagi di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang ini. Ada yang tahu? Ini banyak loh di sawah-sawah. Ada yang tahu? Yap, benar. Kadal, kebun. Dan mari kita bahas. Ini juga kasih lo kayak bunga sisir yang tadi. Oke. Ini ada yang terakhir untuk hari ini. Tadi kan sudah ada bunglon sisir, cekibar, bunglon curai juga, leopard gecko. Ini yang terakhir. Ada satu lagi. Sebenarnya ada satu lagi, tapi 4 hari lagi ya. Aku tangkap. Dan ini udah aku tangkap. Kadang kebun. Makanan kadal ini biasanya adalah serangga kecil seperti belalang, jangkrik, ulat kecil, jemut, dan lain-lain yang. Oke, di sini dia diberi makan jangkrik. Nih. Ekornya putus saat aku tangkap. Aduh. Suka sembunyi dia. Dia pintar sembunyi dan pintar mencari tempat sembunyi. Dia sudah gesit, pintar mencari tempat sembunyi dan pintar melarikan diri. Terus lihat kilapannya saat terkena sinar matahari. Namanya ini adalah Mabuya Multifaniasa. Oh iya, tadi aku lupa ada pertama. Tunda dulu sebentar. Pertama, cekibar. Nama ilmiahnya adalah Draco Volans. Dan bunglon sisir itu bernama ilmiah Calotes versicolor. Oke, hanya itu. Mari kita tangkap. Kemana dia lari tadi? Susah ini. Satu, dua. Tangkap dulu ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini. Susah banget ya semuanya di balik karpet. Sudah ya, aku balikin dia ke kandang. Leopard gecko, ular pucuk. Nah, ini dia. Belum. Bunglon sisir. Lihat. Cekibar. Bunglon curai. Tuh. Dengan lebih dekat. Nah, ini dia bunglon sisir di kayu panjang. Balik lagi. Shoot. Nah. Ular pucuknya besok 4 hari lagi ya. Dia berada di tempat tidurnya yang berupa tempat tisu itu. Mau lagi? Satu, dua, tiga, tuh. Makan. Gak mau dimakan. Malah yang keluar. Kelihatan di situ yang ini. Tuh, lihat kan. Oke, bye. Ntar ya, aku